Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sumur masih menjadi andalan sebagai tempat sumber air, maka tak heran, sumur menjadi penting untuk kehidupan sehari-hari. Mencari sumber air yang pas akan menjadi persoalan karena dibutuhkan keahlian terutama buat penggali lubang sumur. Namun seorang warga bernama Jafri di Desa Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada saat dia menggali sumur dengan kedalaman 3,5 meter, bukan air yang keluar, tapi malah cairan aneh berwarna coklat kehitaman dan bertekstur kental yang didapat. Saat itu juga, Jafri melaporkan hal aneh temuannya itu kepada camat. Dari laporan tersebut, tim kemudian terjun ke lokasi dan melihatnya langsung. Dari pengamatannya, mereka mengatakan bahwa cairan itu mengandung minyak. Kemudian mereka mengambil sampel temuan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati agar dapat diteliti dengan segera. Untuk sementara, sumurnya ditutup karena khawatir dengan temuan itu akan dapat membahayakan.